Kecelakaan terekam kamera pengawas terjadi di Jalan AH Nasution, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu siang. Sebuah minibus berwarna hitam berusaha menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan. Tabrakan tidak terhindarkan sehingga pemotor terlempar dan tidak sadarkan diri. Korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Tasikmalaya.